Bagaimana cara makhluk hidup bertahan hidup? Hai Dila, menurut pendapatmu, bagaimana cara makhluk hidup bertahan hidup? Hai Aldi, makhluk hidup dapat bertahan hidup dengan berbagai cara, salah satunya dengan makan. Tapi setiap makhluk hidup kan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Bagaimana mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka? Pada dasarnya, makhluk hidup saling berinteraksi satu sama lain. Hubungan timbal balik membuat mereka saling membutuhkan. Berinteraksi, timbal balik, aku masih tak mengerti, Dila. Baiklah, Aldi, aku akan menjelaskannya padamu. Tanpa kita sadari, makhluk hidup melakukan interaksi satu sama lain. Hal ini dikarenakan makhluk hidup saling membutuhkan. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya pada suatu ekosistem membuat makhluk hidup saling bergantung. Sebagai contoh, pada ekosistem sawah terdapat komponen makhluk hidup yang saling terkait satu sama lain untuk mempertahankan hidup mereka. Hubungan saling terkait ini menimbulkan sebuah urutan atau tingkatan proses melalui makanan yang biasa disebut rantai makanan. Pada suatu rangkaian rantai makanan, terdapat produsen, konsumen, dan pengurai. Pada ekosistem sawah, yang bertindak sebagai produsen adalah tumbuhan. Tumbuhan merupakan komponen penting bagi kelangsungan hidup. Konsumen pertama yakni tikus yang merupakan hewan omnivora. Kemudian, tikus dimakan oleh ular yang bertindak sebagai konsumen kedua. Ular yang merupakan hewan karnivora ini memangsa tikus yang merupakan hama bagi manusia. Lalu, ular tersebut dimakan oleh burung elang yang berperan sebagai konsumen ketiga yang juga hewan karnivora. Seiring berjalannya waktu, elang mati yang kemudian diuraikan oleh pengurai seperti larva belatung. Bangkai elang yang dimakan oleh pengurai memberikan manfaat bagi tumbuhan yakni sebagai pupuk. Jika salah satu komponen tidak ada, maka keseimbangan makanan pada suatu ekosistem akan terganggu. Bayangkan saja, jika tidak ada lagi tumbuhan di dunia ini, pasti kita akan mati. Yeay, akhirnya aku mengerti, Dila. Makhluk hidup ternyata saling bergantung satu sama lain karena adanya rantai makanan. Terima kasih atas penjelasannya, Dila. Sama-sama, Aldi.